Halo, selamat datang di GV Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan tips cara memisahkan putih telur dengan kuning telur. Nah, kita sangat gampang menggunakan sebuah botol dari botol minuman yang kita konsumsi. Kemudian yang kedua, kita pecahkan telur kita dan kita masukkan ke dalam satu wadah piring seperti ini. Setelah itu, sebelum kita menarik telur ini atau menghisap kuning telur ke dalam botol, maka kita tekan tangan jari kita sehingga udara tersebut nantinya akan terdorong keluar, dan pada waktu kita lepaskan, udara tersebut akan masuk dari luar ke dalam, dan ini akan membantu proses daripada kuning telur ini masuk ke dalam botol kita. Seperti ini kira-kira. Kita tekan dan siap-siap kita lepaskan. Seperti ini. Simpel sekali. Nah, kita sudah berhasil memisahkan kuning telur dan putih telur dengan mudah. Kemudian kita pindahkan ke dalam satu wadah seperti ini. Dan kita pindahkan juga putih telur kita seperti ini. Nah, demikianlah tips cara memisahkan kuning telur dengan putih telur. Terima kasih telah menyaksikan GV Channel. Silahkan men-subscribe ke GV Channel dan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam hangat dari kami.